adalah sangat susah diajar sebab itu melibatkan bakat. Kalau kamu ada bakat sendiri, yang lahiriah dia kamu ada bakat, benda itu senang diajar. Kalau tak ada bakat langsung itu yang payah. You nak explain tu apa benda itu? Buat apa nak ajar? Sebab saya tak minat. Susah. Bukan passion mami untuk mengajar. Just produce and then hasilkan produk. Itu saja. And then dia sekali lagi kita bergulai baru episod terbaru beranak lama. Setiap program ketika aku pengudah first season sebab aku agak banyak PKP dan lain-lainnya online version deh. Banyak sedak ya orang-orang lama bakal dia menjadi debit bila pernah. Udah nyak balas sedak Hayley Robson, Ken Masterpiece. So untuk yang season baru tu bakal yang aku selalu madah kita, aku lebih kak yang macam santai ke. And then kita cuba untuk merungkai ataupun membawa penonton atau ke peminat industri muzik dayaknya ke satu sudut. Another version of setiap penyanyi nya. Sida yang pu side story begini, sida yang pu childhood begini, ya. Yeah. So kali itu very special guest bagi aku leban kita bertemu. Anteku aku pun vision adalah aku akan mewujudkan satu galeri di mana antek kita yang berada di Semenanjung selalu ya. Sida episode satu galeri bakal untuk kita mengetahui pengalaman-pengalaman siko-siko artisnya. Lebih banyak semua orang masuk ke mainstream TV. So kali itu aku ngomai siko daripada orang yang I think the one of legend yang pernah membuatkan aku terfikir. Oh, aku sebab first time ku show sebab nggak band. Aku sebenarnya jenis yang after show aku terus lepak dekat luar. So this one person yang pernah negur aku, you need to mesra dengan crowd lah. Banyak antara penyumbang besar untuk orang memanggil kita balik ke dalam mana-mana performance atau show. So kami pun nampak masa kalau itu aku ngomong kita special one guest. Okay. Kita episode 1 bisa Esna, episode 2 bisa Ika. So episode 3 kita bisa Mami Urai atau ke Rusia Nak Urai. Our living legend. Okay, Mami, buka kepada aku program kali itu sangat-sangat santai. Okay, agak keluar sedikit, kadang-kadang bisa Maya keluar sedikit daripada topik-topik industri. Okay. So, kena tu ngepun, aku kan Mami madah ke penonton-penonton kita. How you grow up, yang pu childhood de, memories. Aku anak kampung. Aku terbak apa main bak sungai tanah licak masa kecil yang sangat indah ngetau main ngorang nugal semua pengalamannya nenek aku jenis budak yang nakal agak boyish ke bukan nih iya tomboy dengan nyebrang sungai Baram hingga seberang balik lagi pergi cari pucuk paku, cari tuku yang masih kecil lah bawa balik. And then childhood saya sesuatu yang indah bersama arwah bapak dan mak. Saya dididik sebab adik laki saya yang kecil. So, tiga yang tua tu adalah induk lah. So, apai ku anggap aku sebagai anak lelaki. So, apai ku kerja ke camp, ya tukang tumbang, ya buka jalan camp. So, aku selalu ngoyak lah. Kadang-kadang dalam lipan, kalau mai narik kayu ngopai ku nanti dereba yang nak datai ngupas kayu bak kem. Semua tak kenyal lah seorang anak yang orang cekak. Semua kehidupan tu dia coba dah. So, Mami adalah seorang yang berbangsa orang Ulu. Kita orang Ulu, kan? Ya. Bapak saya kenyah, mak saya kayan, bapak saya orang Indonesia. Kenyah dari Kalimantan, mak saya kayan dari Long Miri Baram, memang kayan tulin lah. So, bapak saya adalah campuran kenyah dengan Jawa. Okey, udah Mami story kan Mimin, ialah bagi aku di usia-usia Mami, yeah. Di base Mami kita merasai berkeni kita nadai elektrik. Nadai elektrik, lampu minyak tanah. Bagiku mayanya sekolahnya nak penting. Mayanya selalu ponteng lah, pergi hutan,
dengan kawan-kawan main pondok-pondok. So, bakal kami keliak sekolahnya bakal kami main-main. So, childhood aku nya sangat-sangat mungkin aku terlalu aktif mayaku. So, datang ke dia tok lah cara hidup kebunnya. Oh, tidur atas karangan, ngau ni yang akik ku, ni yang apai ku, ngigak ikan, mukat nyala. So, tanya aku buat sampai sekarang. Masih lagi jalan seperti biasa. Ya. Dah terbiasa dengan kehidupan ya. Bukan anak yang dari keluarga yang senang. Biarpun bapak saya gaji dia besar sebab dia buat buat jalan, tapi kita dulu jenis budak yang nak minta duit. Takut. Oh, takut minta betul-betul. Takut minta duit ngapain dah. Nanti sudah nyeling aja dah takut. Ah, so kan minta duitnya berat sangat. Biarpun ya, tapi kita bahagia leban kita nak kalak nanti lauk keliak. Pulai jak sekul, matah ke daun ubi tisi jalai, paku, paku kro, paku ikan. Pulai masak ke diri, leban apa kita ke gawak bak ke, mindai ko bumai. So, hari mitnya dah diajar, nemu masak ke diri, kayu api, apa semua tu. Dah biasa sangat dah. Ada biasa. Dari, selepas daripada usia bilo mungkin bilo 12 begini. So bila transform tu sekolah menengah begini memimpu perjalanan tetap boys. Tetap boys. Nade pangan datang ke form 5 takut lagi. Takut. Jenis macam ni gangster sekolah. Ayah. Tapi aku nak belayak ngorang. Nak belayak ngorang tapi aku nakal. And then aku nak kawan Indo, aku kawan semua lelaki. Kawan aku semua lelaki. Oh. Aku jenis tak selesa dengan Indo. Oh, kurang selesa. Kurang selesa berkawan dengan Indo. Jadi aku dari sekolah, dari form 5-nya geng aku semua lelaki. Datang ke dia tu tetap geng enggak kami. Tapi pengalaman hidupnya, boyi sekunya ya jenis yang orang jom pergi pukul orang pergi macam tu, tapi kita tak pukul perempuan, kita pukul laki. Jom kita gaduh pergi, saya seorang perempuan. jenis yang kenyak. Tapi kayak jenis aku jahit tau, kawan aku nyak semua kami funny lawak, tapi nyalah cara hidup kelihatannya lain. Berbeza dengan Begau orang kampung ilek nama dia orang Belaya urai ke engkau. Begau kampung ulu orang Belaya bisi ke urai api ha ya. So that time asrama ke berkena? Asrama form 1 sampai tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Lima asrama. So dah terbiasa dengan independen. Iya. Dari kecil. Dari kecil. Sebab bapak saya didik, saya menjadi seorang yang berdikari. Saya tak masuk hutan sendiri, pasang pukat sendiri, saya tak takut. So benda tu dah terbiasa, datang ke dia tau. So sedikit sebanyak tempo perjalanan childhood hingga dek ke remajanya, yang membawa kini ke remajanya, ngemai, ya sedikit sebanyak mendisiplinkan dek bak. Dewasa, alam dewasa. Laban kita biasa kerja usaha sendiri. And then ketika saya tingkatan 4, cuti sekolah saya pergi camp Kayu Balak dengan bapak saya. Saya memasak untuk orang yang dari Lipan, mau kupas kulit. So sebulan tu gaji 800. Masa tu tahun 87. Saya 87. 800 gaji, cuci kain untuk orang 50. Satu orang sebulan. So sangat-sangat loaded lah bila saya form 4 tu memang ada duit lah, loaded lah masa tu. Tapi tak tahu pakai apa duit tu. Anak nemu. And then apa aku masuk aku buka kedai runcit, bak rumah panjang. Buka aku kedai runcit, nak lama. Tutup. Nah, nama bisnis orang berutang. And then kediri gi makai ngambil tin masak. So semua tanya dah beji kulat. Aku bisik kedai runcit pun umurku 17. Yang untuk memiliki satu perniagaan. Ya, migai 5,000 nya. Kelihat deh macam apa aku baru terima duit apa ya nah untuk modal dipigai ku 5,000. Besar kedai runcit ngena 5,000-nya. Zamannya. Tapi nak datang setahun lah saya ku. Tahun berapa datang? 87, 88 gitu. 89 aku dah belajar untuk selun dah. Ngau kakakku buka selun berumah panjang, ngunting buat orang. And then agai kem, gulung buat orang, mainnya traveling agai rumah panjang penan. Nanti kak Christmas, kenyak lah. Nemu ngiga duit banyak. Ngaga. And then
bisa gak berjuang pinggai mangkuk kio komo bisa gak nyawa emewayanya direct sailing lah dari kampung ke kampung sikit terbak kenyata dah biasa. So selepas dah menghabiskan masa-masa childhood dengan remaja mami, so how you into industry atau apa ni kurang banyak ni dempu kedatangan ke dalam industrinya dari mana punca ya tak menjadi seorang seni seniwati. Kadang-kadang perjalanan hidup tu tak seperti apa yang kita jangka. Saya bukan gila jadi penyanyi, saya nak jadi penyanyi tak. In your expectation or not? Tak ada. Nak dah terfikir sikit pun, tapi makin terdedah lah. So, saya ku belagu klubnya lah, sikut Cinari Merudik ya jual keset. Ya tikol Mr. Tiu bila ku menang pertandingan karaoke di Merudi, juara. So dia call Mr. Tiu di Sibu. And then dia cakap, ada satu perempuan sini dia pandai nyanyi. Saya pun tak tahulah, tak tahu di belakang cerita situ. Datang Mr. Tiu Merudi hantar keset kan dulu orang edar. Edar dari kedai ke kedai. So Cina tu cakap, ada orang mau jumpa kamu ni malam melodi karaoke sana. Lah mau tengok lu, dengar lu nyanyi. So, kira lah Mami yang kayak karaoke nya. So, apa lagu lu mau bawa? Aku Mr. Tiu. Dia duduk, dia nak ngirup ya. Masa aku ngirup kopi aja dalam karaoke mainnya. Letak aku. Belagu-lagu Ramlah Ram ku mainnya. Bila sendirian lagunya saya kula naik anti nak silap dan ya yang mudah bila lu senang datang rekod Sibu bedau kalah naik flightnya out nak kalah first time naik flight mainnya so bila kini ya aku mada dia okay tapi saya nak tulis lagu saya dan saya harus bawa lagu kayak so kini ke nya Mr. Tiu ya ya mada lu okay. Lu mau okay, lu buat 10 lagu. 10 lagu. So arinya lah ku nulis lagu kayaan and then lagu kayaan gua di translate sida gaiban so 2 album sekali lah. Oh, saya sehari recording 20 lagu. So leban udah recordingnya lu mulai dah keset dah. So di nak nemu hasil ya begini. Lumayannya ya main yang gulung dah. Pusing. Pusing. Nanti kenyal lah yang jenis yang besar yang ya. Analog. So udah recording 3 hari, datai, rehat, pergila recording, lusa pulai. Aku nak nemu hasil ya, and then aku pun tak terfikir bila album tu keluar tak. And then aku pun tak rasa megah diri, saya dah recording, saya jadi penyanyi, tak. Saya buat bodoh, tak tahulah macam benda tu saya rasa biasa. At that time, laban ada social media kan, so berkeni dia tahu tu tu kayak okay konden lah dia tahu bila artis baru go to recording sampai keluar ke single ataupun dah tutup maya zaman maminya sebab dengan nadaya sosial media dengan mainstream pesusah nak masuk sangat. Majalah pun kita mainnya limited kalau tidak silap surat kabar aja macam ya surat kabar tapi nya zaman aku nya nadai yang biasa dia berita untuk WB pembesar-pembesar semenanjungnya aja berita nadai kurang hiburan KL bisa masuk tapi nak selalu mainnya bidang hiburan bukanlah sesuatu yang macam seperti sekarang orang berebut nak masanya bintang RTM aja harus bisa bakat ya nak ngena duit bakat dia tau dia bisa duit di recording dia bajik oh belajar lagu dia bajik saya belagu dek sigat dek belajar dek belagu bisi pekes bah mesti follower apa semua dah boleh dah sebab nak sebab memang kena through audition mesti kamu menang apa and then masa tu bukannya karaoke tiap hari ada pertandingan bukan ada karaoke live band semua nadai karaoke so kamu betul-betul berbakat baru kamu boleh boleh menjadi seorang artis. Kadang-kadang ada bakat pun dia takkan jadi recording artist sebab benda tu susah nak cari, payah sangat. Tak dapat tawaran that time kena tunggu tawaran. Kena tunggu tawaran album. Kamu pergi hantar diri pun enggak ada orang tak nak. Tak confirm. So orang biar kalau orang tawar kamu tu sesuatu yang baik, kalau kamu cari tawaran mungkin orang berfikir okay, audition dulu. Audition tu pun kamu dia memang tanya, kamu pernah menang apa di mana? Sekarang ni tak payah menang pun.
Yo cantik, handsome, jalan. Yo ada duit, jalan. Ada follower boleh masuk. Yang nyanyi pergi stage nanti sumbang-menyumbang. Tapi orang tetap, sebab handsome, sebab cantik. Dah kira cover dah. So, mana ya, zaman maminya adalah zaman yang macam quality is sangat-sangat penting. More than important daripada yang lah. Sangat-sangat penting. So, first album Iban? Aku pernah ingat itu. How much album yang Mami dah hasilkan? Keset, saya rasa lebih 10 lah. 10 album lah. CD dengan 10 Eli album means 100 song, right? Ya, 100 song. Masa tukayan Bapak masih pasang dekat ATM, saya pernah bagi kamu kan. Kamu ada dengar bunyi dekat play-play. Satu, tak tahu lah, dulu zaman keset saya rekod, diorang rekod, dari keset pergi kepada tu dekat ATM disimpan dalam sistem. So dia lain sikit getaran dia tu, macam bunyi dia lain sikit. Dia punya kualiti. Kualiti sangat rendah lah sebab dia masa tu, bila you dah pergi kepada disc lagi, memang lari sikit lah kualiti dia. Betul-betul, dia memang drop. So 10 keset VCD masih ingat berapa? Termasuk dengan akhir zaman DVD. TBC dengan Eluhes saya rasa adalah 20 lebih. Belum lagi yang kompilasi. Kompilasi album. Belum lagi yang single-single. Itu lah itu soal nih yang cerita. Cerita tu baru. Cerita ni Iban Song tu. Ya, Iban Song ditulis ada kawan. Lagu tu dah lama actually sebelum PKP lagi. Cuma bila saya melalui satu fasa dalam hidup saya yang sangat kira agak macam keras lah sangat buat saya down. Saya tak minat dah recording, tak minat nak rekaman. Jadi benda tu tinggal macam tu je. Tapi so, still on singing performance, right? Ya. Tapi lagu tu saya bukan rekod masa tu, bukan betul-betul rekod yang dia hantar tu. Sebab lama sangat dah tunggu rekod, dia hantar je lah apa yang saya buat. Kalau saya betul rekod, mungkin lebih baik dari itulah. Ah, betul. Ya, sebab tu kita yang rekod sekali je, pas tu saya balik. Sebab lagu tu bukan saya, lagu tu baik, cuma saya tak ambil berat. Tak ambil berat pasal lagu tu. Tak minat. Tapi bila dah ada lagu tu, bila masuk semifinal untuk SCSJ ni, macam bersemangat dah. So Tony Ngabi pun panggil saya rekod balik. Hari tu dah rekod dah. Rekod balik versi baru. Tak yang lain, lagu baru. Lagu baru. Tengah dah syuting mungkin untuk MV untuk lakonan. Itu saja yang belum. Okay. So Mami dah melalui zaman-zaman start as a singer. Lepasnya seperti yang main knowledge lah. Mami pun pernah jadi behind the scene of production, bakal producing apa semua. So boleh Mami ceritakan Mimit mengenai dunia producing. Benar atau limited lawan nanti kita akan dapat story belakang takbir. Kebanyakan ya, penyanyi susah nak dapat. Biasa ya, orang-orang yang komposer, songwriter dengan producer. Mami adalah one of bukan hanya seorang penyanyi yang enggak pernah terlibat di belakang takbir, mendirikan studio rekaman, stage manager pun pernah, stage manager pernah, batu artis. So Mami boleh ceritakan how your background music producing. Dulu bila saya untuk perkahwinan saya yang kedua, saya kahwin ngau one of our legend juga. Ya, dia adalah arrangement untuk muzik lagu Iban, Yazid Ismail. Masa tu saya tengok anak saya Flora tu masih kecil. So kalau dia pergi kerja, saya pergi nyanyi, siapa jaga anak? Betul. So saya kumpul duit, saya buat satu home studio. Home studio. So, saya rasa kami sudah slow-slow lah sebab masa tu Flora kecil. Kalau saya pergi nyanyi, sebab dia menyusu badan, saya terpaksa bawa pergi sana sini nyanyi. So bila dia dah lepas susu tu, saya cakap dengan dia, better kita ada satu home studio. You kerja, duduk di rumah dengan anak. Sambil jaga. Ya, so secara tak langsung terlibat lah kan. Benda tu syuting, kita beli kamera, apa semua. So terlibat lah dalam membuat album ni. So jaga vokal orang. Atau auto-tune yang tak betul, ada kadang-kadang counting bass salah. Cara nyanyi yang salah. Note yang tak sampai. Dia macam terlalu sharp. Betul. Over note.
benda macam tu, so saya dibayar untuk jaga vokal. Untuk jaga vokal dua orang. So, and then untuk syuting saya akan mengarah. Kadang-kadang sebab Bapak Flora dia syuting, saya atur, saya ikut. Jadi bila dah syuting, bila Bapak Flora letih, saya sambung edit. Benda-benda tu saya boleh buat semua. Dah lalui dah. Ada. Proses dah kata dah. Bila yang sumbang tu yang rasa nak tikam dengan selipar tu. tak tahan dengan sumbang. Betul. So tapi syukur orang sekarang ni sebab ada autotune. Dah ada autotune, melodyne untuk tarik semua. Vokal. Tak payah pandai nyanyi. Betul. So benda tu saya tahu semua dah. So adalah sangat susah diajar sebab tu melibatkan bakat. Kalau kamu ada bakat sendiri yang lahiriah dia kamu ada bakat, benda tu senang diajar. Kalau tak ada bakat langsung itu yang payah. You nak explain buat apa benda tu? Buat apa nak ajar? Sebab saya tak minat. Susah. Tak bukan minat bukan aja. Bukan passion mami untuk mengajar. Bukan. Just produce and then hasilkan produk. Itu saja. Dulu. And then dia boleh pergi atau tidaknya terpulang kepada nasibnya. Ya, saya just produce, tapi saya paling banyak produce untuk lagu-lagu rohani lah gereja. Ya, saya pun ada sendiri ada buat lagu rohani masa tu dalam dua VCD dalam bahasa Kayan, and then lagu rohani orang yang lain ramailah. Saya cuma lupa nama. Deli Amira antara satu lah. Pernah dibuat masa tu Pastor Deli. Ya, Pastor Deli itu Pastor Joseph gereja dari Bintulu. Mana lagi ya? Saya punya sendiri yang dari Sibu paling banyak satu sebab saya di Sibu. So boleh mami cerita sila dapat baru nak ambil zaman kita menjual VCD. Ya. Zaman menjual VCD dengan zaman menjana pendapatan lagu di YouTube, ya bagi aku sangat-sangat berbeza. Ya. So bagi aku, aku sebenarnya lebih prefer zaman VCD. Lepas zaman VCD itu, dia nyual 15, 19. Dia ada nemu dia. Boleh berlagu kena. Boleh berlagu kena, and then bila jualan orang minat dek kena. Jualan yang mayu lah. Sampai satu masa, akulah pernah terlupa diri bila duit berkepuk-kepuk. Yeah. Dia tak berkepuk bila pun nak angkat banyak 2017. Tapi boleh jual. Boleh jual. In, I think, 2,000 kok. 2,000 unit dia boleh jual. Darab dengan sekian juga. Kira untung bersih bapak. Itu semua dah tahu dah. So dalam RM10 lah untung bersih atau RM12. Macam tu. So, selepas bayaran cover CD apa semua. Printing. Printing. Semua tu. So untung bersih satu VCD tu dalam RM10. Jangan tipu saya lah. Buat satu mungkin dalam RM10 macam tu juga. So masa tu sangat untung. Sangat untung kan berbanding sekarang. Kalau you dapat jual 1,000 CD dah apa? Dah sekian dah. That time 1,000 adalah target. You bayangkan orang bayar kami ni dulu main lamsam tau. Lamsam maksudnya rekod satu lagu tu berapa ribu satu VCD satu tu. Album tu. So kita ada kontrak yang macam tu dia bukan pakai royalty. Bagi saya pilih suka lamsam daripada royalty. Sebab royalty you tak nampak. Datang below 10 or 7. Seven macam tu. Itu memang standard lah. Standard di masa tu artis baru 500. 500 untuk kami satu tujuh, lagu. Mula-mula dulu saya dibayar 3,000. Lepas tu sign kontrak lagi 5. Sign kontrak lagi 7. Naik pergi 7. Lepasnya baru mami dah merasai bila producing kediri. Ya. Bila producing kediri, sebenarnya budgetnya dalam berapa ribu lah. Nanti dia betul-betul kira mainnya lepas music kita tidak lah. Arrangement nah, music nak mahal lah. Nak bekas menanjung. Modal mungkin boleh lah dalam 15,000. So, you jual 2,000 CD dah balik pokok. Kalau company itu yang bayar artis tinggi itu dia kena bayar dalam, dia kena jual dalam 2,000 lah. 2,000 unit baru dapat. Kena melepasi target 2,000 unit baru lepas. Tapi kebanyakan album waktu daripada knowledge aku daripada Tokyo lama, ada beberapa buah album penyanyi kita ambil sisi senior kau lah kakak-kakak kau tidak boleh jual sehingga 20,000 unit. Maksud saya yang 1,000-2,000 tu untuk pulang pokok. Untuk pulang pokok. Tidak company-company mainnya. Apakah kami lah. So, tapi bila yang bakal kedeknya 20,000-30,000 nya dibayangkan lah. Berapa untung sudah ada.
So zamannya adalah zaman lebah. Aku dah melalui dua fasa atau sempat melalui. Ya, kecuali bila dek hantar ke kedai, so jadi RM8, RM7. So untung dek makin menurun. Nanti dek direct selling. Untung bersih dek 15 selesai kuota 12. Ya, ya betul. Direct aja. Direct. Kadang-kadang tu YB beli pun lagi untung. YB situ sini 100-200 beli. Ya, betul. So zamannya kita bagi aku yang rebat baru mungkin 2 years, 3 years selepas tu tadi memang tidak dapat merasalah. Nah, keset pun tidak nemu. Nanti keset putus sambung seletep. Zamannya adalah zaman best bagi aku. So mami pun dah melalui dah sehingga ke YouTube dia tahu lah. Ya. So tuas keluar sekejap daripada seni. Agak-agak adalah seke seni. Uli aku nanya mami.